Holy shit. Siapa cakap kalau kita shoot dalam kereta tak cinematic? Lighting lagi lawa lah baik daripada bilik aku. Hello guys, welcome to my vlog. So yeah, macam biasa, it's me again, psychopath lunatic guy. So aku rasa aku akan drive sambil buka lampu ni. Tak tahulah ada ketak kereta horn, ingat kita punya pintu tak ketak kan. Alright, so tadi aku tengah buat kerja aku, lepas tu tiba-tiba pop up kat kepala otak aku ada satu ayam, ayam crispy seketul je. Lepas aku macam aku nak KFC. So sekarang aku on the way ke KFC, aku nak beli KFC. Oh, okay. Ni lah dia masalah senawang, traffic light banyak. Okay, dah sampai. So aku nak pergi beli yap. Lepas tu kita balik lah. Tiga set ya? Okay, dah beli. So before balik, aku nak kena check menu jap. Takut salah. Kang sampai rumah kang? Ha. Ah, dia nak buka eh. Alright, so semua barang dah settle. Jom buka rumah. Gerak dulu. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So nama aku Arif. Pada korang dah subscribe aku, thank you so much, you are the best. Alright, so dalam video kali ni aku nak share kat korang 5 tips macam mana kita nak dapatkan professionalism. Tips shoot video guna phone. Tajuk yang simple untuk ingat. Alright, so dalam video kali ni aku akan share kat korang tips macam mana korang nak shoot video guna phone. Yes, aku tahu mungkin ada orang yang kat luar sana akan cakap, alah, tekan record, shoot je lah macam biasa. Tapi dekat sini aku nak cakap konteks professionalism. Kita semua boleh shoot video. Tak ada siapa yang tak boleh shoot video. Open camera app, tekan record button, korang dah shoot video, betul tak? Tapi dekat sini, aku nak share kat korang macam mana nak dapatkan professionalism tu dengan hanya menggunakan handphone saja. Tak perlu beli kamera mahal. Tips aku yang pertama adalah shoot dalam landscape mode. Vertical video syndrome is real. Aku akan bagi contoh eh. Vertical mode ni orang yang shoot menegak lah. Contoh lah, aku bagi kau situation. Ada satu group student, orang pertama ni shoot video macam ni. Alright, dia shoot macam ni. Orang kedua pun dia shoot macam ni. Orang ketiga pun macam ni. Sampai orang keempat dia shoot macam ni. So apa akan jadi? Bila time editing nanti, video orang yang keempat tu, kiri kanan dia akan jadi warna hitam, yang menyebabkan whole video tu akan jadi cacat. Faham tak? Sebab orang pertama, kedua, ketiga, dia shoot landscape, melintang. Tapi sampai orang keempat, dia shoot menegak. And bila dia upload ke platform macam YouTube yang menggunakan size video 1920x1080, dia punya tepi kiri kanan ni akan hitam sebab video dia menegak, bukan melintang. Faham tak? So dekat sini, even TV, YouTube, website, dia pakai landscape oriented display. And even sekarang pun, kalau kita pergi ke wayang, kita tak expect kalau tengok wayang tu dalam bentuk menegak, betul tak? Wayang dia bentuk melintang macam ni. Ha, macam ni kan, melintang kan. So, bila kita tengok melintang, kita nampak lah yang wayang tu cinematic, professional, betul tak? Adakah kita tengok wayang dalam bentuk menegak? Tak ada. Sebab kita hidup dalam wide screen display. Yes, aku tahu TikTok, Instagram, YouTube short dan juga story Instagram pakai vertical mode. Sebab tu, sebelum korang shoot video, korang kena tahu korang nak post kat mana. Tips yang kedua kita adalah guna tripod. Tapi tangan aku steady, tangan aku stable, aku angkat dumbbell 45 set. Meanwhile, bila dia tengah record kita, ni lah hasilnya. Korang takkan perasan little shaking tu time korang tengah record video. Sebab bila korang tengah record video, korang hanya fokus pada subjek. Subjek korang takkan bergerak. So korang akan anggap, oh video aku tak bergerak pun, tak shaking pun. Tapi bila korang editing nanti, dalam post production, korang akan perasan little shaking tu yang membunuh korang punya professionalism video. Percaya cakap aku, aku dah lalui ya benda tu. Sebab tu aku ada 5 tripod. Banyaknya kayanya. Tak, satu tripod RM10. So satu tripod ni 2 minggu je tahan, satu tripod ni 2 minggu je tahan, 3 tripod ni pun 2 minggu je tahan. Sampai lah aku ada tripod yang keempat ni, tak tahu berapa tahan, itu pun dah patah dah bagian tu. Aku senang rembat orang yang buat benda ni. Tapi
benda murah kan, nak buat macam mana? Tapi at least aku ada tripod yang boleh standkan phone aku and tak shaking, nampak tak? So tips yang kedua adalah guna tripod. Simple. Tips yang ketiga, jangan guna digital zoom. Aku tahu kita semua kadang-kadang tergoda untuk pakai kita punya zoom feature dekat dalam phone sebab kita nak dapatkan close up shot, betul tak? Tapi tanpa kita tahu, actually lens dekat handphone ni dia bukan zoom secara optical lah, macam mirrorless ataupun digital camera. Dalam smartphone, lens tu bila kita zoom, dia hanya membesarkan image yang memberi kesan pada video kita, which is video kita akan jadi pixel, pecah. Sebab bayangkan korang punya video macam ni, so bila korang besarkan video korang, dia expandkan korang punya video, menyebabkan korang punya video pecah. Sebab tu korang punya video nampak pixel, nampak macam ada kotak-kotak macam kecil, macam macam mana aku nak cakap, aku tak tahu nak cakap macam mana dia punya bentuk dia tu, tapi bentuk pixel lah. Aku rasa korang semua tahu aku maksud pixel tu kan. So macam kalau tips untuk aku lah, kalau aku nak dapatkan sesuatu close up shot, aku akan pergi kalau boleh sedekat yang boleh, semaksimum yang boleh, supaya aku dapat shot tu. Aku sama sekali tak akan guna digital zoom, and daripada first video YouTube aku pun, aku post kat YouTube, aku tak pernah guna digital ataupun guna zoom dalam phone aku. Aku tak pernah guna. Tips yang keempat adalah lighting. Alright, lighting dekat sini bermaksud bukan lighting yang aku ada ni. Ini satu, tapi masa korang shoot video, contohlah korang shoot dalam gelap kan, jangan sesekali korang turn on flashlight dekat handphone. Sebab bila korang talakan korang punya handphone atau kamera tu dekat subjek yang ada biji mata macam manusia ataupun haiwan, mata diorang akan bersinar ataupun jadi setan. Faham tak? Sebab pantulan cahaya tu kat mata tu kan, so akan ada efek kat mata tu. Instead of korang buka flashlight, bawalah lighting ataupun lampu kecil ataupun portable lighting, at least menerangi korang punya set ataupun subjek korang. Katakanlah korang tak nak beli lighting mahal kan, korang boleh guna natural light such as cahaya matahari ataupun buka tingkap korang time siang. So korang boleh guna cahaya tu untuk jadi korang punya lighting. Jangan sesekali guna lampu flashlight handphone korang sebab tu akan efek mata subjek tu sendiri. And kalau korang perasan flashlight tu bersebelahan dengan camera lens korang kan dekat handphone, so dia akan efek korang punya lens tu akan ada flare dekat situ. So tak professional lah macam tu. Alright, so tips yang terakhir adalah exposure dan juga focus. Alright, sebelum korang shoot pakai handphone, make sure korang dah lock focus korang dan juga korang punya exposure. Sebab smartphone akan detect korang punya exposure dan juga focus accordingly. So make sure sebelum korang shoot, korang kena lock korang punya focus dan juga korang punya exposure dekat subjek. Macam aku, sebelum aku tekan record untuk video ni, aku dah lock dah aku punya focus dengan aku punya exposure supaya aku punya focus dengan exposure tak lari. Sebab kamera ni, even aku gerakkan tangan pun, dia akan detect aku punya tangan ni and focus dekat muka aku dan aku punya badan akan lari. So menyebabkan korang punya video akan sekejap-sekejap blur, sekejap-sekejap blur, macam tu. Aku tak nak benda tu jadi kat aku punya video. Aku always lock aku punya exposure dan juga focus before aku record video. So itu saja 5 tips yang aku ada untuk korang. Simple saja tips dia, tapi kalau korang apply kat video korang, korang dah one step ahead daripada video yang biasa-biasa. Alright, so thank you so much for watching and see you in the next video. Ciao.